wabarakatuh, pemirsa Cipanas TV. Apa kabarnya Anda di rumah? Jumpa lagi bersama saya Dalva di dalam 10 menit berita terkini untuk kawasan Cipanas, Cianjur, dan sekitarnya. Untuk itu mari kita simak berita yang pertama. Bertempat di Gedung Aljazira Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari Sabtu 29 tahun 2022, telah dilaksanakan pelantikan ketua dan pengurus PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Pacet dan sekaligus ketua dan pengurus ranting Pemuda Pancasila tingkat desa di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, dalam rangka kegiatan pelantikan PAC Pemuda Pancasila. Hadir Wakil Bupati Cianjur dan Ketua MPC yang diwakili oleh Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Cianjur. Terima kasih telah hadir di acara ini.
mungkin tanpa dukungan dari beliau ini acara ini bukan apa-apa dan kurang mungkin. Satu lagi saya ucapkan ke para kades yang benar udah antusias hadir semua, ya ini hadir semua untuk kades, karena mungkin tugas para kades itu lebih sibuk dari kewabuk. Itu PR buat saya, tapi nanti insya Allah saya akan bersilaturahmi sama dia. Saya ucapkan terima kasih buat nanti atas pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini awal tahun 2022. Semoga menjadi tonggak. Harus perlu ditingkatkan, apalagi dalam hal membantu kerja-kerja pemerintah termasuk kerja-kerja pihak kepolisian dan TNI di wilayah masing-masing. Ketua PAC yang kami banggakan beserta jajaran pengurus PAC Kecamatan Paceh dan para ketua ranting dan pengurus ranting sekecamatan Paceh, kami Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila mengucapkan selamat bertugas dan selamat mengabdi untuk Pemuda Pancasila bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pelantikan PAC Pemuda Pancasila dan Ranting Pemuda Pancasila sekecamatan Paceh. Nampaknya sudah ada tadi disampaikan oleh Ketua PAC yang baru dilantik, ada tekad untuk menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Cianjur. Mereka ingin bersilaturahmi dengan semua unsur pemerintah, baik di kecamatan Pacet, kemudian di tingkat desa sekecamatan Pacet. Begitu pula sudah terjalin sinergi yang baik antara pemerintah Kabupaten Cianjur dengan MPC Pemuda Pancasila. Saya mengapresiasi dan mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ormas, termasuk ormas Pemuda Pancasila, dan tentu masyarakat menunggu kiprah dari ormas-ormas Pemuda Pancasila yang Pancasila. Baru saja Pak pelantikan untuk pengurus cabang Pacet, ya. Kalau Pemuda Pancasila ini kan ormas yang OKP yang sudah lama berdiri, ya, sudah berkiprah. Saya melihat ada paradigma baru sehingga tadi yang disampaikan oleh pimpinan cabang bahwa bukan hanya untuk Pemuda Pancasila saja, mulai bergerak juga ke masyarakat, kemudian bersinergi dengan pemerintahan setempat. Ini saya pikir paradigma baru buat rekan-rekan di Pemuda Pancasila, ikut serta juga peduli terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Sudah apa, ada perbaikan-perbaikan, ya, baik dari segi kaderisasi maupun tadi juga apa, semangat untuk berkiprah di tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan nanti menjadi kenyataan khususnya di Kecamatan Pacet ini, ya. Saya benar-benar bangga, ya, bahwa acara pelantikan Ketua PAC Kecamatan Pacet betul-betul sukses, dan acaranya juga mega, bahkan sampai kita sangat appreciate ke Wakil Bupati Cianjur yang sudah menghadiri acara ini. Terus harapannya? Harapannya mudah-mudahan Pemuda Pancasila Kecamatan Pacet secara khususnya dan umumnya seluruh Pemuda Pancasila seluruh Indonesia bisa menjalankan amanahnya sebagai insan Pancasila. Oh, sip.